Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membacakan doa secara rutin setiap tanggal 1 Imlek dengan tujuan melakukan pelimpahan jasa atau pati dana untuk leluhur-leluhur yang foto maupun abunya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mawiara Mojopahit ini. Kita bantu dengan doa-doa, semoga apabila para leluhur-leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan, Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat berkenan menjemput arwah para leluhur dan menempatkan di alam surga sucinya. Marilah Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, yang keluarga yang menitipkan abu di Mawiara Mojopahit ini untuk bersama-sama ikut berkonsentrasi maupun mengikuti video-video yang telah kami sebar di segenap para umat yang menitipkan foto maupun abu di Mawiara Mojopahit ini. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Pujian air suci, halaman 3. Yang cantik dan cantik, bintang pater bilang dem pacekan bukir emi tutur dem oyen lah yang berbosa bosa bosa namo halaman 4. Namo Sifang Selin Tasahamitabha. Namo Sifang Selin Tasahamitabha. Namo Sifang Selin Tasahamitabha. Amitam namo tape tuang sakin bosa namo tape tuang sakin bosa namo tape tuang sakin bosa Sam namo lalatana tala yeye namo oliye pola teti sapola ye poti sata poye moga sata poye Maha Jalone
jaya bangsa pola wa yeso tanatase namo si tiling kaling mong holiye pola jati sopola ling tapa namo nala jinja sili moha poto sami sapa otata sepanda sayin sapa satra namo posa namo poca mawata sota certa om apolo silo jati calonti isili moha poti satra sapa sapa mola mola mosi mosi lintaya cilo cilo cemong tolo tolo wasa yeti moho wasa yem tolo tolo tilini sapa laye jala jala momo lang mola motili isi isi sana sana pola san pola sali wasa wasan pola saye pola pola mola pola pola sili sola sola sili sil sola sola poti ye poti ye poto ye poto ye mitili ye nala cinja tili sane na po ye mona sapo kosito ye sapo moho sito ye sapo kosito yu yi sapo la ye sapo nala cinja sapo mola nala sapo siwa sendomo jaya sapa sapa moha osito ye sapa secela osito ye sapa potomo jasito ye sapa nala cinja pojala ye sapa mampoli senjela ye sapa namo holatana tola ye ye namo oli ye polo jati sopola ye sabam om sinden tuman pola poto ye sapa namo namo para besang poposan namo para besang poposan namo para besang poposan sing ting kwang cha tae po cha sing san po ra po long mi tha sa cha tae wo mi che kong do mi che ko a sa li sa sa po ye kong kong po li sa
sa chi sa kong kong chi sa 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 sang sing sa ye wo ro sa sa li sa sa cho phang ko sang ko sang to me wo ka po ching po sa po tan sa kong kong cho wo sa po sa sang sing sa wo yen a pi sa sa ye wo sa sa sang we so pa wo yen chen lai cha wo 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 ming ye wo wo ming jing nai cha wo la sa ye wo la sa jing wo go jing we to wo cha ye wo ta ye wo sa ta ko po ti sa ta ye po ra po la mi ta ko sang wo ta e wo ka e wo yo kong to len ding len ta mong san cha sa ne pyan san cha so Ye pora pola mita ko te hanata la samya sampa ti ku ce pora pola mito senta sanca sata minta sawo sanca sawo tantan co menco li ce ko sal sa po se ko sa pora pola mita ca ya ca ye ce ti ce ti pola ce ti pola san ce ti po ti sa Tuhan Namo Amrita Kaya Tata Cetan Tati Yata Amilita Bapi Amilita Sintam Bapi Amilita Bicalanti Amilita Bicalanta Cabini Cacena Cato Calisa Tuhan Namo Amrita Kaya Tata Cetan Tati Yata Amilita Bapi Amilita sintam bapim Amilita bicalanti Amilita bicalanta Cabini cacana Cato calisa Bapak namo amita Poye tota ceto Ye toti yeto Amilita bapi Amilita sintam bapi Amilita bicalanti Amilita bicalanta Cabini cacana Cato calisa Bapak namo sawal tanta Yeta wala cetim Om sampo lai sampo lai om Namo sawan tanta yeta wala cetim Om sampo lai sampo lai om Namo sawan tanta yeta wala cetim Om sampo lai sampo lai om Namo solo po ye tanta ye to ye ta 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 Om solo solo pola solo pola solo sa po kam Namo solo po ye tanta ye to ye ta 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 Om solo solo pola solo pola solo sa po kam Namo solo po ye tanta ye to ye ta 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 Om solo solo pola solo pola solo sa paham Om ye ye nam san pola wa je la Om ye ye nam san pola wa je la Om ye ye nam san pola wa je la Om 5556
po siya dong dibuken sesapa yang terdong dong sen kuping sen ling tapi nama si Bang Tela tercele tak cerdape amin rawong nama namo Amitabha, namo Amitabha, namo Amitabha, menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda, kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.
rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Dibuka halaman 26, 23, 24. Kita baca naskah Mahaprasetya Bodhisattva. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum dan almarhumah, lahir di Tanah Suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku pelindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelisah cerita loba dosa moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasattva, semua Bodhisattva Mahasattva, Mahaprasetya Paramita. Halaman 28. Kita limpahkan kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya untuk para leluhur-leluhur. Semua jasa kebajikan dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum dan almarhumah. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Tri Ratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum dan almarhumah. Bebas dari penderitaan tumi malakhir di alam samsara. Terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat. Lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung. Bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, rutin kita bersama di tempat penitipan abu jenazah di Mawiara Mojopahit ini, kita melakukan pelimpahan jasa dengan satu tujuan, membantu para leluhur-leluhur. Sekiranya ada yang belum terlahir di alam surga atau mencapai pembebasan. Ditulis di dalam kitab suci agama Buddha, ada beberapa respon yang ditanggapi ketika seorang salah satu anggota keluarga meninggal. Pada umumnya, pada kebanyakan orang atau keluarga, begitu ditinggal kematian atau salah satu anggota keluarga meninggal dunia, keluarga yang masih hidup, yang berada di lingkungan sekitarnya, yang pernah bergaul sekian lama dengan yang telah meninggal, pasti akan menimbulkan duka yang mendalam, penderitaan yang mendalam, menimbulkan ratap tangis, kesedihan yang mendalam, dan begitu lama. Itu sudah kebanyakan dan wajar. Namun demikian Bapak Ibu, ternyata di tengah-tengah keluarga yang meninggal tidak selamanya semua
itu langsung direspon dengan kesedihan. Orang yang merespon saudara yang telah meninggal dengan kesedihan adalah orang-orang yang belum mempunyai kebijaksanaan di dalam dhamma, belum memahami dhamma sepenuhnya, belum mengerti dhamma sepenuhnya. Ada beberapa contoh-contoh malah berlaku sebaliknya. Ketika merespon salah satu anggota keluarga yang meninggal, anaknya, pasti orang tuanya mengalami kesedihan. Tapi dalam cerita kitab suci ini, justru seorang ayah yang baru saja ditinggal kematian anaknya, justru dengan legowo, dengan menerima, karena telah memahami hukum-hukum kesunyataan, telah memahami hukum kebenaran, bahwa manusia harus tunduk pada kematian siapapun orangnya. Seperti yang dikatakan oleh seorang ayah yang menyadari dan bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga atau anaknya, diabadikan di dalam kitab suci untuk jadikan renungan bagi kita semua. Sang ayah ini mengatakan demikian ketika ditinggal mati oleh salah satu anaknya. Manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluhan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Tentunya tidak gampang bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Kemudian juga ada seorang ibu juga bisa menerima kematian dari anaknya ini, yaitu orang yang sama tentunya, yang telah mendalami dhamma, yang telah mengerti dhamma. Ibu ini mengatakan demikian, tak diundang kemari ia datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti ia datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia harus menempuh jarak yang ia jalani. Kemudian juga kata-kata bijak yang bisa kita jadikan renungan terhadap saudara perempuannya, pasti mencintai saudara lakinya. Mengapa kau tak bersedih? Kemudian dia mengatakan, sekalipun saya puasa maupun menangis, apakah yang jadi keuntunganku? Hanya keluarga dan kawan akan tambah bersedih. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa bersedih? Ia menempuh jarak yang ia harus jalani. Kemudian ada lagi satu ungkapan, seperti seorang anak menangis, sia-sia mencapai bulan. Begitu pula makhluk yang tidak kekal, sia-sia menangisi meninggalkan kawan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia menempuh jarak yang telah jalani. Kemudian juga mengatakan, guci tanah yang pecah, siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu juga menangisi yang telah mati, sia-sia kami lakukan. Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati, mengapa sedih yang menempuh jarak yang harus dijalani? Apa yang baru saja kita baca dan kita dengar ini adalah ungkapan-ungkapan bijaksana orang yang mengerti dhamma. Orang yang menyadari tentang hakikat kehidupan, siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Semoga Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin dari sekian keluarga yang abu maupun fotonya dititipkan di sini, yang belum bisa menerima sepenuhnya kepergian orang-orang terdekatnya, kami berpesan sesuai dengan pesan Sang Buddha dan para bijaksana, segeralah bisa menerima seperti apa yang dikatakan oleh seorang ayah yang baru saja ditinggal kematian oleh anaknya ini. Sangat bijak sekali
bahwa kesadaran roh manusia terus-menerus berpindah dari satu kehidupan-kehidupan yang lain. Tidak perlu dicemaskan apabila kebajikan-kebajikan telah kita miliki. Kapanpun seseorang itu meninggal, pasti tidak menimbulkan duka yang mendalam, karena kita sudah siap dan bisa menyadari hukum kesunyataan. Semoga dengan terlaksananya acara doa pada kesempatan sore ini tanggal 1 yang rutin dilakukan di Mahwihara Mojopahit ini benar-benar mendukung membantu perjalanan arwah leluhur-leluhur yang mungkin belum terlahir di alam surga bahagia, dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian para leluhur-leluhur menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan menghormat 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Amitabha.